Kebakaran melanda Indomaret yang terletak di Jalan Dharma Saba, Banjar Cabe, Desa Dharma Saba, Abian Semal Badung, Rabu 7 Juni pukul 5.44. Api diduga bersumber dari bagian kasir. Kapolsek Abian Semal, Kompol I Gusti Made Sudarma Putra menerangkan, kejadian ini diketahui karyawan Indomaret Komang Widiana setelah dihubungi tetangganya Dewi bahwa ada kebakaran di tempat kerjanya sekitar pukul 6. Setibanya di TKP, saksi melihat api sudah membesar. Kemudian, Widiana dan Dewi menghubungi pemadam kebakaran Kabupaten Badung. Kobaran api akhirnya dapat dipadamkan secara keseluruhan sekitar pukul 7. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Menurut analisa Damkar Kabupaten Badung, kebakaran ini disebabkan adanya korsleting listrik di bagian kasir. Tim Bali Express melaporkan.